Oke bro, perjalanan kita mau bagi lele. Oke. Ke daerah sini aja guys. Ada motor disit ya. Ada motor disitnya maring ana malah rek metu. Di dalam aja guys, hujan soalnya. Oke guys, aku di mobil aja soalnya hujan juga, kondisi lagi kurang bagus, cuma nemenin Bang John sama pegang kamera aja. Apip lagi sakit, dia pusing kepala gitu, jadi aku handle kamera. Nah, ini harusnya istirahat sih kurang lebih berapa hari ya, berapa hari gitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau cuman pegang kamera nganter-nganter gini kan masih bisa lah, masih mampu. Gitu. Daerah sini belum pernah kebagian. Apa sih ki? Hari kak, bujurnya nang rumah pak, begini Jakarta. Ah, udah 6 tahun, udah nunggu bisa ya. Mas Bon. Ji. Mencapai. Asih. Ji. Asih ya. Oke siap mbak. Yang lain mbak dipanggili. Kebena pak? Iya semuanya aja. Ki ya, Ratna ki ya. Wes. Iya. Kemawatan nang omah. Nya, yuk. Itu di dalam sana juga banyak rumah-rumah, itu di dalam hanya bisa diakses pakai motor ya. Nah, itu kan nanti dititip sampai ke belakang sana gitu. Ini kayak audionya. Set. Kan biasanya satu rumah kalau yang di belakang-belakang titipin sekalian ya mas.
Suwon, anu. Sih. Sih kudu muter-muter. Iya. Iya, anu gari mari ngono, kayak nang kopi. Udah mari kebodean kae, Iya. Iya, anu gari njaluk karo bocahan. Wis ora kok kabeh sing karo pamane. Iya. Anake kebeneng kono sing kaya bayu dong. Iya. Ya, ya, ana nyare Rika. Amin. Oke, geng. Ini penghabisan ya. Tadi kan kita bikin 100 cup. Kalau enggak salah 100 cup. Nah, 100 cup ini kelar dari sana sini. Kebagi semua. Terima kasih untuk yang udah pada berbagi juga. Kalau yang mau order boleh, nanti dibagikan ke warga masyarakat. Di tengah pandemi kayak gini kan lagi susah banget nyari duit gitu. Iya kok, takoni kok. Oke, alhamdulillah. Untuk pembagian hari ini sudah. Terima kasih buat semuanya. Nah, kamera balik dulu. Iya. Barangkali ada yang mau order boleh untuk dibagikan ke warga masyarakat. Bantu kasih makan. Dalam arti gini teman-teman. Ketika kita berbagi sesuatu dan sesuatu itu dimakan kemudian menjadi energi atau menjadi daging di orang ini, maka insya Allah setahu saya sih, apa yang mereka jalani di dalam raga itu akan menjadi bagian pahala bagi kita juga. Seperti halnya kayak amal jariah gitu teman-teman. Kita bangun masjid. Selama masjid ini untuk ibadah, maka selama itu pula pahala mengalir. Seperti ilmu yang dibagikan, kalau ilmu itu dipakai, maka kita dapat pahala. Ketika kita curi makan orang lain dan makanan itu masuk ke tubuhnya menjadi darah, maka setiap orang ini berbuat kebaikan, amal, insya Allah kita juga dapat bagian. Jadi begitulah kekuatan berbagi makanan, karena sumbernya kehidupan adalah di mana orang ini harus makan, guys. Bertahan hidup gitu maksudnya. Kalau orang nggak makan ya matilah. Karena orang hidup itu harus makan. Kau membelikan semen ke masjid kan menjadi amal jariah, di mana masjid ini untuk ibadah kamu dapat pahala. Kau memberi makan ke seseorang, kemudian orang ini maka apa beribadah, maka kau mendapat bagian pahalanya. Jangan sepelekan pahala berbagi makanan. Luar biasa. Karena jadi daging, jadi energi. Dan setiap orang ini berbuat kebaikan, kamu dapat bagian. Sebab di sana ada darah yang tercipta dari hasil nutrisi dan makanan yang kamu berikan. Itu seperti itu. Maka ada sebuah pepatah, bukan pepatah, apa namanya, pahala orang tua itu luar biasa, karena dia yang kasih makan anak-anaknya, kasih hidup anak-anaknya. Dari situlah anak-anak itu akan tumbuh, jika anak ini tumbuh baik, hidup sehat dan sebagainya. Oke, okay. Semuanya, sekian kita pamit. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di bagi-bagi selanjutnya. Bye.